Polres Kabupaten Pegunungan Arfak mengerahkan 60 personel amankan penetapan calon kepala daerah. Penetapan Cakada Pegaf dijadwalkan 22 September 2024. Kapolres Pegaf Kompol Isa Kokohosio mengatakan, secara keseluruhan yang terlibat dalam operasi mantap Raja Kobe sebanyak 167 personel. Khusus untuk penetapan pasangan calon besok kami akan kerahkan 60 personel mengamankan jalannya kegiatan di kantor KPU, kata Hosio saat diwawancarai tribun di halaman kantor Polres Pegaf, Sabtu, 21 September 2024. Hosio mengimbau kepada kedua pasangan calon, tim pendukung, dan masyarakat untuk mengajak Kamtipmas dalam tahapan berjalan. Saya berharap kegiatan penetapan pasangan calon besok berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Siapapun calonnya yang nanti akan terpilih itu merupakan pilihan hati nurani dari masyarakat, dipungkasnya.